Ini siapa yang datang? Aku cuma dengar suara dia datang. Bener-bener kayak trauma banget gitu loh. Untuk bintang tamu yang pernah hadir di sini, banyak yang sensitif, banyak yang mereka hadir di sini dengan ketraumaan seperti Kiki. Jadi Kiki nggak cuma sendiri, tapi di acara Mumpul Misteri ini bahwa kita bukan niat untuk menakut-nakuti siapapun itu, tapi kita ingin mengajarkan bahwa trauma itu bisa hilang. Oke, sebentar. Jangan pegang Sarah ya. Ini Sarah lagi komunikasi sama sosok. Leila. Kayak Leila ya. Leila. Oh, Leila sebenarnya. Tapi tulisannya kayak Leila. Leila ya. Oke, kita dapat nama. Kita dapat sosok yang tadi mau berkomunikasi dengan Kiki, tapi nampaknya Kiki masih belum bisa berkomunikasi dengan mereka. Nggak apa-apa, kita di sini betul ada mediator juga yang akan membantu. Boleh mana? Namanya siapa? Yola. Oke, Kiki, Sarah, Kiki. Boleh di relax aja, Yola. Kita minta tolong banget ya. Kita minta tolong banget, mudah-mudahan bisa berkomunikasi. Karena kalau kita juga kadang-kadang suka sulit juga untuk bisa membicarakan misteri apa yang terjadi di setiap tempat yang berada. Oke, pemirsa Mumpul Misteri, kita mau coba berkomunikasi kembali dengan sosok yang sudah Wisnu gambarkan. Sarah sudah mendapatkan namanya, kita akan tanyakan apakah namanya benar dan ada cerita apa yang ingin disampaikan kepada kita. Oke, 2 minta night show. Aku gerakin tangannya. Iya, dia masih bisa dengar suaranya. Dikit ya. Kamu ngerasain dia dekat gak? Kamu ngerasain dia dekat? Sudah melihat sosok itu. Apakah kamu sudah melihat sosok Leila? Ini. Standby satu situ dulu. Kalau enggak bisa, ini paksa deh. Ya, Leila, kembali kesadaran. Wisnu, Ona. Kayaknya ini marah ya, kayak. Sebentar. Boleh minta lampu? Kita kan membuka komunikasi dengan dia, kan? Iya. Mengundang dia. Tapi sosok yang di luar juga mau bicara. Maksudnya perebutan gitu, jadi ganggu sebenarnya. Jadi gini, kita udah dapat sosok Leila. Oke, boleh dikasih lihat dulu gambarnya? Ini sosok Leila. Belum full ya? Belum selesai. Ketika kita mau mencoba komunikasi dengan Kiki, tapi dari Kikinya sendiri nggak berani, mungkin harus diyakinkan lagi, lebih ikhlas lagi, maka kita coba dengan mediator, dengan Yola. Tapi ketika mau masuk ke Yola, ada satu sosok lagi yang mengganggu untuk bisa kita berkomunikasi dengan Leila, karena yang dari luar pun ingin berkomunikasi juga dengan kita. Betul. Sosoknya besar. Sosoknya besar, bukan manusia. Sorry, yang tadi gue lihat matanya putih. Ada lagi satu lagi. Beda lagi. Berarti yang tadi nggak cuma satu dong? Banyak banget di sini. Nah, yuk kita jalan yuk. Boleh, yuk bisa berdiri. Bisa. Lembab kan ini tempatnya, terus iya. Udah gitu. Ini tadi ya? Pak Maulana juga sempat cerita kalau misalnya airnya lagi tinggi banget. Dia sampai sini ya? Nih, lihat nih bekasnya. Nih, bekas airnya nih. Okay, ini bekas air nih. Terendam air. Itu dengan apa, Pak? Nih, ada yang kayak kuku. Udah. Enggak, gue tadi lagi ngetok-ngetok, tiba-tiba kayak ada suara kuku kayak gitu.
Cek aja ke dalam, yuk. Masuk aja, masuk. Yuk. Masuk. Ini ke toilet sih. Iya, yuk. Nisa, saking bocornya banget nih. Iya, itu tanah. Ini kan? Tanah. Itu dengarnya. Tanah atau lumpur yang terbawa sama air. Karena mereka nggak bisa keluar lagi sampai akhirnya mengering dan jadi berkerak seperti ini nih. Wah, ini gila sih ini. Ada sosok yang lagi sama kalian loh di dalam. Wisnu, kelihatan sosoknya? Ya. Dia tadi jalan ada di sini. Masih sosok yang sama nih. Sosok yang sama yang mengganggu kita di atas? Enggak. Yang perempuan tadi. Ya, ngikut masih dia masih ngikut kita? Iya, masih. Dia kayaknya pengen. Coba minjem pendulum dong. Kalau bisa kita susah komunikasi sama bintang tamu dan mediator, kita coba dulu pemanasan. Silakan Kiki. Oke, okay. Cara kerjanya pendulum ini, saya akan melontarkan pertanyaan. Sarah akan membuka jalur komunikasinya. Nggak usah bergerak. Oke. Okay. Senyaman mungkin, sebisa mungkin tangan kamu diam, tidak bergerak sama sekali. Oke, okay, fokus aja. Biarkan kita yang berkomunikasi dengan mereka. Oke, okay, pendulumnya ini akan saya diemin. Tahan, atur napasnya, relax saja karena ini komunikasinya tidak ke kamu tapi pendulum. Oke. Okay. Di tangan teman saya ini ada pendulum. Saya ingin mencoba berkomunikasi dengan kalian. Yang satu bernama Leila. Wes. Ki. Iya. Are you okay? Oke. Bisa aman? Bisa. Oke, bisa. Tolong pegang dulu. Kamu kenapa? Ngerasain apa? Sedih. Fokus aja, fokus. Ini udah aman, siku-sikunya. Untuk kalian, dua wanita yang ada di sini, kalau ingin berkomunikasi dengan kami, silakan gerakan pendulum ini. Iya. Ini bukan kamu yang goyangin? Enggak. Kamu berani sumpah? Sumpah. Oke. Siapa yang menggerakkan pendulum ini? Kalau Leila, goyangkan pendulum ini. Kalau bukan, tarik pendulum ini ke bawah. Ayo. Gerak. Tarikan apa? Ini. Apa? Goyang. Oke. Berarti ini kamu Leila. Kalau benar Leila, goyangkan pendulum ini lebih kencang lagi. Semakin kamu gerakan kencang pendulum ini, akan saya sempurnakan gambar kamu. Ayo, gerakan. Oke, ini Leila. Oke, Leila tetap ngikutin kita. Oke, Leila cukup tertarik juga sih sama Kiki. Oke, kita coba sebentar keluarin. Nggak apa-apa kok, dia nggak masuk. Kamu tadi kamu enggak sih ketika kita ada dua sosok di sini? Enggak sih, jadi tau gak sih rasanya kayak sedih gitu. Yeah. Tadi aku merasa sedih dan sebenarnya tadi pengen nangis gitu, tapi rasa itu tiba-tiba hilang lagi gitu. Iya, yeah, karena kamu gak fokus. Kalau kamu semakin fokus, karena itu tadi Leila yang udah nyamperin kamu. Kamu tadi sadar gak ketika? Aku tau gak, aku jadi penasaran nih Leila, aku udah tahu nih intinya dia sedih. Tapi aku pengen tahu lagi dia kenapa sedih. Makanya kita butuh Kiki fokus. Okay. Karena Leila udah milih kamu. Ya, yuk. Mau gambarin sosok yang di belakang? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kita gambar. Ini agak unik, Fanny. Wujudnya memang bukan manusia. Wujudnya pas pertama kali kita ngeliat tuh kayak... kok serem banget gitu. Perempuan yang tadi saya bilang bahwa... Mana nih? Oh, yang ini. Terserah dulu mau yang mana dulu. Ini ada. Kita ada dua nih, ada dua nih, Fat. Okay. Di atas dia! Siapa? Siapa tuh? Oh iya, lari. Tunggu. Ya, ada yang jagain di sana, tolong dong. Firman, Yadi, stand by sini dong.